dan kembali munculnya khilafah kelak, sebelum kemudian Allah menegakkan hari kiamat dan menerbitkan matahari dari arah barat. Dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Dan orang kafir itu membaca itu, Pak. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya hari ini kita dapatkan permusuhan. Tidak ada agama yang paling dimusuhi di atas muka bumi kecuali Islam. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam, tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin.